Assalamualaikum. Subscribe Dapur RS, Ai Tangan Rahsia Kasih Sayang. Okey, kali ni gulai ikan ayo. By Dapur RS versi Kelantan lah. Yang mana yang ni ke toko pun boleh. Makan dengan nasi daging memang jadi mesti cuba. Okey, bahan-bahannya mestilah ada ikan ayo, bawang holland, bawang merah halia, bawang putih, bawang pepak beradik, ketumbar, cili giling, kari ikan adabi, confirm serbuk tu ya, santan, lada solok, cili padi, garam, gula, ajinomoto secukup rasa. Okey, tak payahlah nak ambil bab-bab orang kata nak cuci ikan ayo ni lagu mana. Jadi kita potong-potong sajalah untuk kita rebuh terlebih dahulu. Okey, ni lah orang panggil ikan ayo atau ikan tongkol atau ikan apa yang sejenis lagi, tak ingat lah. Okey, boh garis buku, boh asal keping, get ready untuk rebuh dulu. Okey. Okey, sebelum tu kita tumbuk-tumbuk dulu sikit ketumbar kita. Sebenarnya nak sedap tu sagai dululah, maknanya goreng sekejap deh. Saya ni bersih nak cepat gak, pakai holah basuh-basuh gak, tumbuk selalu. Okey, ni bahan-bahan dia lah. Okey, blend terlebih dahulu, senang untuk masuk. Okey, masukkan sedikit minyak lah untuk kita nak menumis. Okey, first at all memang kita kena tumis kepoh pak beradik dulu biar naik bau. Selepas tu kita bubuhlah ketumbar hok kita goreng tak kita tu. Ketumbar hok kita tumbuk tadi, lepas tu bawang merah yang di hiris. Okey. Okey, kita goreng dulu sampai dia kata garing lah, garing merah-merah gitu, naik bau, memang sedap sangat lah. Kalau saya boleh lukis, saya lukis. Okey, masukkan cili bow atau cili giling. Okey, dah masukkan cili bow tu. Seterusnya kita masukkan kari gulai ikan. Gulai ikan, sebut gulai ikan. Dan sememangnya saya telah derhaka pada diri saya sendiri, yang mana saya telah tertukar nyemai syok selangat masuk-masuk bahan. Sepatutnya kita masukkan bahan blend bawang tadi dulu, baru masuk serbuk-serbuk. Tapi dah tersalah, saya go on saja. Okey, mana-mana pun. Tapi akhir kesudahannya sedap juga sebenarnya. Okey, maaflah bawang terkemudian saya masukkan. So, tak apa, kita teruskan je. Pastikan masuk lama lah. Yang mana biarlah dia tu garing, pecah minyak, sebab bawang tadi kita tak kedia kan. Allah, macam manalah saya boleh tak ingat. Allahu akbar. Okey, tak apa. Sate tadi kita pakai sate hok meseng. Jadi caranya senang je. Kita masuk dalam blend bubuh air, lepas tu peruhlah. Okey, ni lah orang panggil rahsia kasih saya, guna tangan ke. Ha. Okey, dah siap santan kita. Okey, kita punya bahan tumis tak dipung sudah kata pecah minyak. Jadi bila pecah minyak ni, kita masukkanlah santan. Sate lo ni kalau zaman dulu kak dok bubuh air tu kak peruh tu kak pakai tangan dok. Padahal bubuh le blender tu kak blend je lah. Okey, santan tadi saya dapat semakuk, saya tambah lagi dengan air semakuk. So kalau guna sate hok siap dok. Okey, masuk asal keping dulu. Okey, kalau kita pakai sate hok siap dah tu gak, maknanya gunalah dalam setengah kilo. Lepas tu tambah juga air lah. Pekat sangat pun dok jadi juga. Sikit lagi dok pecah minyak. Okey, masukkan ikan ayo, ikan tongkol, ikan apa lagi saya lupa tu. Masukkan ke dalam kuah kita dok glegok dah ni lah. Biarkan dia glegok lama sikit, barulah kita akan perasakan dengan garam. Nok manis ke, nok masing ke. Sebabnya tadi masa kita rebus tadi, kita letak dah garam dalam kita punya rebusan tu kan. Okey, dah perasa dah siap apa semua tu kan. Last sekali lada solok ni, minta maaf lah. Saya memang berhati sangat pakai lada solok ni, sebab dia punya aroma hok sendiri. So saya kata lada solok ni ada aroma itu sendiri. Jadi kena bubuh lah dia. Last sekali letaklah lada jarum, biar glegok sekejap, baru kita tutup api. Dah siap? Okey, selamat mencuba. Ai Tangan Rahsia Kasih Sayang.